Yo, what's up teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Al Willis, Roy Saklil. Siapa mau help official musik video? Siapa mau help ini? Sudah paling viral ya di kalangan media sosial generasi-generasi sekarang ini ya. Siapa mau help? Oke, seperti para YouTuber lainnya kita intro dulu, pum. Roy Saklil, siapa mau help official musik video? Ini salah satu vokalis atau artis dari asal Maluku ya, teman-teman. Dia membuat lagu siapa mau help. Oke, kira-kira seperti apa lagu ini? Saya mau lihat karena saya juga penasaran ya. Tapi teman-teman yang baru hadir di channel Alwilis ini atau yang baru bergabung, kalian subscribe dulu. Subscribe itu tombol yang berwarna merah teman-teman. Saya hanya kasih tahu ya, karena itu kebiasaan para YouTuber teman-teman. Oke, mari kita lihat. Siapa mau help? Siapa yang mau help? Asik. Lebih baik minum kopi. Wait, minum kopi itu mabuk daripada minum kopi. Lebih baik saya minum kopi daripada saya minum kopi, karena minum kopi itu tidak baik. Aduh, gimana nih? Ayo kita lanjut aja ya. Lebih baik dapat doti daripada kanal kopi. Doti ini maksudnya disantet gitu teman-teman. Ada yang belum tahu, saya kasih tahu ya. Doti itu disantet. Asik. Lalu visualnya sangat apa namanya, sangat gokil atau istilahnya lucu ya. Tetapi dalam lirik ini, dalam flow ini, itu ada nasihat-nasihat teman-teman. Walaupun liriknya agak sedikit lucu untuk saya mendengar ya, saya mendengar, tapi ada nasihat-nasihat di sini. Siapa mau help? Asik. Bikin susah bangsa lebih baik polo bini. Woi, jangan sampai bukan kita yang negatif, tetapi bini yang positif. Itu yang bahaya teman-teman. Jangan sampai corona ini membuat kita stay home, lalu kita tidak positif, tetapi
bini kita itu negatif, positif, teman-teman. Maksudnya begitu ya. Dari visual yang saya lihat, perempuan ini dia mau mendekat, tapi laki-laki ini dia menjauh. Karena kenapa? Karena harus jaga jarak sesuai dengan protokol pemerintah ya. Makanya di gambar ini, visual ini nih, laki-laki terus menjauh. Keren juga ya. Lebih baik minum sopi daripada minum kopi. Wow, saya pusing juga nih lirik-lirik seperti ini. Tetapi ada nasihat di dalam lagu ini bahwa kita harus stay calm, jaga jarak sesuai dengan protokol pemerintah ya. Semoga COVID ini cepat berlalu biar kita semua sama-sama beraktivitas seperti biasa lagi teman-teman. Jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi supaya kita terhindar dari virus corona ini teman-teman. Social distancing dan physical distancing itu artinya kita sama-sama boleh komunikasi antara jauh teman-teman. Kita jaga jarak. Dengan membuat live juga sudah kita senang ya, walaupun kita stay home, kita saling berkomunikasi lewat sosial media dengan keluarga-keluarga kita. Semoga teman-teman semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itulah Roy Saklil yang berjudul Sapa Mau Help. Lagunya sangat luar biasa. Ini ada nasihat-nasihat di dalamnya teman-teman. Walaupun agak sedikit lucu, tetapi kita harus pahami, kita harus menanggapi bahwa ada lirik-lirik yang sangat luar biasa, sangat membuat kita terus semangat dengar lagu ini. Stay calm, jangan lupa dengar lagu dari Babang Roy Saklil. Sangat keren itu reaksi saya kali ini. Saya Alwilis. Semoga ketemu lagi dengan video react saya selanjutnya. Aktifkan loncengnya, subscribe warna merah di bawah. Aktifkan dan komen kira-kira video apa yang bakalan saya reaksian lagi. Sampai ketemu dengan video react kita selanjutnya. Saya Alwilis. Salam anak kos.